Selamat pagi, ketemu dengan channel Surya Nova. Di sini saya akan berbagi pengalaman untuk anggrek Cattleya kali ini, teman-teman. Ini saya punya anggrek Cattleya di mana bulbnya ini kurang sehat. Dia sangat tipis sekali, teman-teman. Nah, di sini saya ingin bulb ini menjadi sehat, kemudian akan keluar anak-anak yang banyak. Solusinya laki-laki adalah dengan lendir lidah buaya. Jadi tiada henti setiap hari, mari kita gunakan lendir lidah buaya. Ini kita oleskan pada bagian bulb yang kering ini, yang tipis ini, secara merata. Kita oleskan secara merata dari atas sampai ke bawah. Lakukan sesering mungkin dengan interval bisa 2 hari ataupun seminggu sekali ya sesempatnya. Kalau kita lakukan dengan rutin, nanti akan kita dapatkan bulb Cattleya yang gemuk seperti ini, teman-teman. Nah, ini gemuk kan, dan akhirnya dia akan keluar tunas baru. Demikian, selamat mencoba.